Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi kita sama kru ya di sini semua, dan ada peserta uji nyali juga, biasa Bang Johan sama Bang siapa tadi namanya yang uji nyali tadi lari? Bang Gedruk. Bang Gedruk. Oh. Ya, ya. Seperti biasa. Dan seperti biasa ya. Oke, ini tim nekat semua ya. Jadi Om Johan, ini untuk lokasi untuk sekarang nih ya. Ini dulunya kan jalan ya. Jalan waktu penjajahan Belanda ya. Jadi ini bekas jalan waktu penjajahan Belanda ya. Ya, jadi ini jalannya ya. Ini akses keluar masuk Belanda ya. Nah, berhubung sekarang ini udah nggak kepake, jadi kebon ya. Sekarang jalan rayanya ada, jaraknya 1 kilo dari sini ke jalan raya ya. Daerah mana nih Kang? Daerah mana tuh Kang? Cisayun. Cisayun. Cisayun ya. Iya. Cisayun. Nah, ini bekas jalannya ya. Nah, ini lagi cek lokasi dulu. Udah di sini aja. Di sini Kang, di sini cakep nih, auranya kencang di sini nih. Oke, gimana? Siapa nih yang mau uji nyali? Bang Johan. Ya. Siap uji nyali? Siap. Di sini ya, karena ini di sini auranya kuat di sini. Bang John. Ya, ini kayak lorong sih sebenarnya. Ya. Oke, kita taruh kamera di sini ya. Bang John. Oke Bang John, kita taruh di sini ya kameranya ya. Ini seperti biasa Bang John, kalau nggak kuat lari aja ya. Nggak usah nego-nego lah. Oke. Lari. Om John di sana. Soalnya kamera udah saya taruh. Udah cukup di situ ya. Jadi kalau mau ke depan bisa duduk ya. Biar kena kamera. Nah, oke. Okay. Yuk. Mana tadi HP-nya mana? Pakai kode kan? Pakai kode nggak? Nah, oke okay, teman-teman, dapat nggak? Nggak bang? Hah? Nggak belakangan lagi. Terus. Nah, oke okay, teman-teman, jadi untuk peserta malam ini yaitu Bang Johan ya. Seperti biasa sekarang udah jam 3 ya. Udah jam 3 lebih berapa menit nih? 1 menit ya. Iya. Jadi seperti biasa peserta uji nyali wajib untuk menyetel suara-suara horor. Oke? Okay? Nih. Om Johan silahkan setel suara yang serem ya. Iya, siap. Jangan menengkena. Enggak usah. Ya udah. Nah, oke okay, teman-teman. Jadi Bang Johan enggak mau katanya kalau sambil dengar suara serem ya. Oke. Okay? Ya udah enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap uji nyali? Siap. Oke, okay, saya tinggal ya. Ya. Jadi ingat nih kalau misalkan enggak kuat lari aja udah ya. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke tempat ini uji nyali. Katanya di sini pernah ada seorang Belanda tinggal di sini, dan di sini jalanannya bekas Belanda keluar masuk gerbang sini ya. Ini yang besar jalannya. Sekarang jadi kebon di sini. Katanya sih di sini sering ada warga lewat, sering keganggu sama nyonya Belanda itu. Katanya ini pohon ini mundur mandiri jalan sini doang. Di sini banyak yang bilang ada yang pernah melihat sosok nyonya Belanda itu.
Gas. Oke. Bang Johan. Bang. Ya. Gimana, Bang? Saya enggak kuat. Bang Johan. Saya nggak kuat, di situ ada sosok. Ada suara apa tadi? Apa pernah? Apakah Om Johan lihat suara apa penampakan? Saya tadinya mendengar suara macan dari arah kiri saya. Ya. Terus ada sosok macan lagi lewat dari belakang saya. Hitam sekali, tapi dia kepalanya kepala manusia. Kepala manusia ya. Kepala manusia. Jadi kayak siluman itu ya. Oke, lorongnya di sini teman-teman ya. Oke. Hah? Gimana? Balik ya. Hah? Jadi be, lo. Om gimana nih, Bang? Saya nggak kuat lah. Nggak kuat. Nggak kuat saya. Terus gimana? Di sini. Sudah aja lah, Bang. Udah ya. Takutnya kita. Rubuh kita ada yang kenapa-napa gitu ya. Iya, iya. Terus cuaca juga ada kesurupan deh. Ada kesurupan deh. Faktor cuaca. Mendung. Soalnya udah gerimis juga ya. Sudah gerimis ya. Astagfirullahaladzim. Kok naon eta geuning? Astagfirullah. Ini pohon besar loh. Iya, pohon besar. Ada orang yang bodol.
Oh, lagi ngising. Oh, lagi ngising ya. Oke. Okay. Uji nyali sudah selesai ya. Tadi enggak tahu nih ada suara apa penampakan. Kita juga belum lihat videonya ya. Nanti kita cek coba. Oke, thank you. Halo. Terus.